Kita beralih ke informasi lainnya, Ibunda mendiang Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi PPDS Anestesi Universitas Diponegoro Semarang, resmi melapor ke Polda, Jawa Tengah. Dalam laporannya, keluarga korban didampingi tim Inspektor Jenderal Kemenkes Republik Indonesia. Selain kuasa hukum dan tim Inspektor Jenderal Kemenkes RI, adik mendiang Dr. Aulia pun ikut melapor ke Polda Jawa Tengah. Mereka melaporkan sejumlah fakta baru terkait kasus kematian korban. Mulai dari jam kerja PPDS yang tak wajar, laporan keluarga yang tidak mendapat respon dari pihak kampus Undip, dugaan intimidasi hingga dugaan pemalakan oleh seniornya. Kuasa hukum keluarga korban menyampaikan bukti-bukti penyebab kematian Dr. Aulia sudah diserahkan saat melapor ke Polda Jawa Tengah. Mulai dari pesan singkat korban hingga transaksi rekening. Ya kan, ada intimidasi, ada pengancaman, yang mana bukti-buktinya semua sudah kita kasih ke pihak Polda Jateng. Gitu kan. Untuk selanjutnya biar ini berproses, kita kawal bersama karena ini harus tuntas. Jangan sampai ada korban-korban yang lain, karena sudah ada indikasi ada korban-korban yang tidak berani mengadu. Jadi kan mudah-mudahan ini jadi pintu masuk untuk yang lain, korban-korban lain juga berani untuk mengadu. Korban almarhumah ini juga dalam menjalankan pendidikannya mendapatkan waktu pendidikan yang tidak lazim. Setiap hari itu dia harus bekerja atau menjalankan proses pendidikannya dari mulai jam 3 pagi sampai dengan jam setengah 2 malam. Itu setiap hari hingga drop, dan dari keluarga sudah memberitahu kepada kepala prodi, ya kan, namun tidak mendapat tanggapan yang baik hingga terjadilah hal yang tidak kita inginkan.